Sudarlun tim SAR bersama relawan PMI dan RAPI mengevakuasi turis asal Argentina, Lucia, 31 tahun, setelah kritis akibat terkena baling-baling bot wisata ketika melakukan snorkeling di kawasan pantai Iboy dan Pulau Rubia Sabang, Sabtu siang. Korban kritis setelah paha kanannya terkena baling-baling bot wisata. Kejadian berawal saat korban bersama teman laki-lakinya sedang melakukan snorkeling, hendak naik ke permukaan air dan bot melintas di atasnya. Seketika kepala korban terkena badan kapal dan kaki kanan korban disambar baling-baling bot tersebut.